dan YouTube KC Champion. Dalam segmen Cerita-Cerita Seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa khabar semua? Selamat tengah malam, Casey ucapkan, dan selamat berjumpa kembali dalam rancangan Horror Talk Show Malam Seram. Ya, terima kasih kepada anda yang sudi menonton Malam Seram pada tengah malam ini. Setiap malam lah, anda telah pun luangkan masa untuk menemani Casey. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagaimana dengan anda semua? Casey baru saja tadi bangun daripada tidur sejenak. Oh, sejenak. Lagu lama tidur sejenak awal tadi. Dan alhamdulillah, walaupun dia tidur ringkas pendek tapi tetap ada sedikit tenaga lah. Kalau tak boleh, sebabnya saya ni kan aktif dari segi hantar anak sana sini, sekolah, dan itu jadual saya lah. Pagi saya ada interview, kadang-kadang saya jumpa klien. Jadi malam ni waktu bekerja pun tetap kena bekerja lah kan. Jadi perlu rehat. Jadi waktu saya rehat tu, bila bangun, sebelum ni saya tak rehat sangat lah. Tapi bila saya rasa saya perlukan rehat untuk menghormati badan saya ni, saya rehat. Bila bangun, dia pun segar ni. Jadi terima kasih kepada geng Momok Captain, geng Momok Sarjan. Apa khabar geng Momok Captain dan Sarjan? Kepada moderator yang bertugas pada hari ini, kepada anda semua yang sedang menonton secara amnya, yang baru mungkin mengenali Malam Seram, selamat datang ke rancangan Malam Seram Horror Talk Show, sebuah rancangan live setiap hari Selasa 12.30 malam sehinggalah hari Sabtu 12.30 malam. Ya, setiap 12.30 malam Casey akan bersama dengan anda selama 60 minit hingga 90 minit. Tengoklah keadaannya. Terima kasih pada semua. Dan yang telah pun kirimkan email, voice note, telah pun telefon Casey. Ada yang berkongsi kisah anda. Ada yang juga menyapa Casey. Ada yang kata suka dengar rancangan ini. Ada yang kata komen dekat YouTube channel. Dengar ketika sedang masak, tengah makan laksa lah. Oh, sedap . Jadi terima kasih banyak-banyak atas sokongan yang anda berikan kepada rancangan Malam Seram. Baik, kita akan mulakan
dengan kes yang pertama, tapi sebelum tu saya harap semua dalam keadaan yang baik, yang sihat ya, di Singapura, di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Indonesia, di UK, di Amerika, di Dubai, di Kuwait, di Australia, mana lagi yang sedang menonton Malam Seram. Terima kasih. Dan yang ini saya nak berkongsi kisah datangnya daripada ini kiriman saya terima ni daripada Tok. Siapa nama? Tok Wan betul ya. Nama dia adalah Tok Wan. Dan beliau berkongsi satu peristiwa yang pernah berlaku pada dirinya. Kata Tok Wan ini, ketika saya ni, ketika saya bercuti dengan isteri saya di rumah saudara saya di Negeri Sembilan. Jadi Tok Wan ni adalah orang Singapura lah. Tok Wan, orang Singapura bercuti dengan isteri di rumah saudaranya di Negeri Sembilan bersama dengan dua orang anak. Jadi apakah kisahnya? Kita ikuti dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Saudara, kisah yang dikongsi oleh Tok Wan, katanya waktu tu saya dalam perjalanan memandu pergi ke rumah saudara saya. Kami sampai pada waktu malam sekitar kawasan Negeri Sembilan. Sebabnya itu pada waktu itu saya dengan isteri saya ni daripada Singapura, saya ni baru balik kerja. Balik dari kerja saya tidur untuk berehat sebab nak memandu agak jauh. Jadi barulah kita keluar waktu malam dan sampai pada lewat malam di Negeri Sembilan. Belum lagi sampai rumah saudara. Kejadian seram ini, kata Tok Wan, apabila anak saya tengah tidur di tempat duduk belakang, isteri dekat depan baru bangun tidur menemani saya yang sedang memandu. Saya ingat lagi, Casey, kejadian seram ini berlaku di sebuah kawasan yang dipanggil Bukit Putus. Bukit Putus di Negeri Sembilan. Jalan dekat kawasan tu pada waktu malam memang amat sunyi dan menyeramkan. Walaupun ada beberapa bahagian jalan tu diterangi dengan lampu jalan, akan tetapi tidak banyak kenderaan yang lalu di Bukit Putus Negeri Sembilan. Casey, kalau tanya kepada penduduk-penduduk tempatan di Negeri Sembilan, termasuklah saudara saya yang tinggal di Negeri Sembilan, mereka akan syorkan kalau boleh jangan lalu dekat Bukit Putus pada waktu lewat malam. Waktu malam masih okey, tapi saya memandu ni lewat malam ke sih? Dah nak masuk pukul 12 lebih tengah malam. Jadi sedang saya memandu, anak-anak tengah tidur dan isteri pun cakap dengan saya, "Bang, tak ada kereta ke kat sini lalu? Sunyi eh." Maklumlah Casey dan juga para penonton Malam Seram, kita orang Singapura ni dah biasa sangat. Pergi ke mana-mana pun kita akan nampak kereta lalu lalang dekat jalan raya. Tapi yang ini saya pun tengok, yang belakang, depan tak ada kenderaan pun, sunyi je. Saudara, apabila saya memandu, tiba-tiba isteri dengan saya dengar dengan jelas suara macam orang, ya, seseorang ni minta tolong. Jadi anda bayangkan pada itu waktu malam. Jadi kenapa agaknya saya boleh dengan isteri boleh dengar? Kerana bila tengah memandu tu dah masuk kawasan Negeri Sembilan, saya pun turunkan tingkap sebelah kiri dengan kanan, iaitu tempat duduk saya, tempat duduk isteri. Kemudian saya memandu untuk menghirup udara malam. Sebab kawasan tu banyak ke sih, pokok-pokok. Jadi angin pada malam tu mungkin angin segar, angin kawasan perhutanan. Jadi turunkan kenderaan, tingkap kenderaan dan memandu dengan perlahan ke sih. Itulah waktu tu kita baru rasa seramnya. Sebab bila tutup tingkap,
seram dia tak rasa sangat ke si. Bila dah turunkan tingkap, barulah rasa lain macam pula. Turunkan tingkap, dengar dengan jelas bunyi cengkerik dekat kawasan itu. Jadi tengah memandu, saudara, kata Tok Wan, saya dengan isteri dengar jelas suara macam orang minta tolong. Abang, astaghfirullahalazim, abang dengar tak? Dah layang, jangan teguh. Saudara, terus saya naikkan tingkap saya untuk tutup tingkap kenderaan dan memandu lebih laju dari sebelumnya untuk sampai ke rumah saudara saya yang terletak di Negeri Sembilan. Saudara para penonton Malam Seram, isteri saya dah takut. Saya dapat lihat Casey, mulut dia komat kamit tengah baca sesuatu. Saya teruskan perjalanan, tiba-tiba Casey, bukit putus saya katakan tadi, kawasan tu memang sunyi, tak ada kenderaan. Dekat tepi jalan sebelah kiri, ada orang tengah berdiri Casey. Saya nampak dengan jelas. Saya nak tanya isteri, takut menegur pula, jadi saya diam. Isteri saya ni pula, badan dia tu dia dah baring kan, tak nak tengok luar. Saya terpaksalah memandu. Drive saya nampak betul-betul sebelah kiri. Dalam hati, sayang tolonglah bangun, dalam hati ni, tengok betul ke ada orang kat tepi ni. Nampak ke si tengah diri kat tepi jalan? Ya Allah. Saya drive lepas, melepasi orang wanita yang tengah diri di tepi jalan dekat Bukit Putus. Kemudian isteri tanya, bang, lagi lama ke? Tanya isteri. Saya pun kata, lagi sekejap yang, lagi sekejap. Sayang, jangan tidur temankan abang, kata Tok Wan pada isteri. Yalah bang, saya baring ni, saya tak nak tengok luar bang, saya takut, kata isteri saya. Casey, tengah berbual dengan isteri, saya pandang isteri lah. Kan tadi saya dah lepas orang yang berdiri dekat tepi jalan di Bukit Putus. Tiba-tiba saya nampak orang lagi, Casey. Macam orang yang sama di tepi jalan tengah. Tunggu apa, saya tak pasti. Saya pun, astaghfirullahaladzim. Istighfar, Casey, berkali-kali. Isteri, abang nampak Abang nampak apa, bang? Tanya isteri saya. Saya kata dah awak baring sudah. Casey, all the way drive. Sampailah rumah saudara saya. Dan bila beritahu saudara saya, dia kata, abang, nak ke rumah saya ada dua jalan, bang. Abang jangan jalan Bukit Putus, abang jalan jauh sikit. Bukit Putus tu shortcut. Ramai penduduk tempatan tahu kalau waktu tengah malam macam ni jangan drive. Baru saya tahu, Casey. Sejak hari itu, saya dah tak gunakan kalau pergi rumah saudara saya yang terletak di Negeri Sembilan, saya takkan lalulah kalau waktu lewat malam di Bukit Putus. Sekian, terima kasih. Selamat Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, Bukit Putus biar saya tengok ada tak kisah tentang Bukit Putus. Sekejap saya masuk, saya type sekejap Mana tahu boleh kongsi gambar ke Bukit Putus. Okey, seram Bukit Putus. Okey, ada satu artikel. Ini saya tukil daripada mstar.com. Tak tahulah ini tabloid ke ataupun ni sebuah laman yang mungkin menghasilkan banyak cerita-cerita. Tapi ini yang pertama saya nampak mstar. Jadi saya ketengahkan. Okey, menurut mstar, kita tengok sekarang. Bukit Putus. Wah, ini dia Bukit Putus. Cerita tentang Bukit Putus.
Kejap eh. Di sini yang dikongsi ya, M Star. Okey, ini dia. Suara minta tolong. Oh, sama eh. Suara minta tolong di Bukit Putus, dua beradik berhenti kereta, muncul kelibat wanita rentung. Wow. Ini melalui M-Star eh. Menurut cerita saya bacalah eh, cerita untuk anda daripada M-Star ni, kebetulan saya ternampak ni. Begini kisahnya. Mengenai Bukit Putus, memangnya cukup popular dalam kalangan penduduk Negeri Sembilan, terutamanya bagi terutamanya bagi pengguna jalan raya yang mahu menuju ke Kuala Pilah di Negeri dari Seremban. Penduduk tempatan menggelar laluan itu Jalan Ular. Seperti kata pepatah, bak ular kena palu kerana mempunyai 32 liku. Wah. Ia juga agak sempit dan gelap pada waktu malam, menyebabkan tidak ramai orang berani melalui jalan itu. Lagipun sejak laluan baru dibuka, laluan Bukit Putus jarang lagi digunakan untuk menjimatkan masa. Oh. Keadaan Jalan Bukit Putus yang dikelilingi hutan rimba dan bergaung, ya, keadaannya yang dikelilingi hutan rimba dan bergaung itu dikatakan keras, dan ramai pengguna jalan raya pernah menjadi mangsa gangguan ketika melalui kawasan tersebut. Mengimbau kejadian ngeri melalui Bukit Putus, seorang pemuda, Syakir, memberitahu walaupun peristiwa itu sudah lama berlalu, namun ia kekal segar dalam ingatannya. Sehingga hari ini, Syakir berkongsi pengalamannya. Katanya di sini, ketika kejadian dia bersama abangnya dalam perjalanan ke rumah ibu bapa mereka di Kuala Pilah untuk mengambil barang sebelum meneruskan perjalanan ke Pahang kerana berhari raya di kampung neneknya. Dan kejadian yang dikongsi oleh Syakir ini, ya, pengalaman seram ini berlaku pada waktu tengah malam. Katanya, ketika kejadian saya bersama abang, ya, saya bersama abang, dan apa yang menimpa kami ketika itu menjadi sejarah hitam buat kami. Malah kalau saya sebut perkara ini kepada abang, dia pasti akan marah dan minta jangan dikenang lagi. Abang, abang ingat tak kisah kita memandu waktu tengah malam pergi rumah mak dekat Bukit Putus? Dahlah, dik. Kau jangan cerita lagi lah, dik. Aku tak nak ingat lagi. Yang kau pergi cerita lagi buat apa, dik? Mungkin abang dia marah, ya? Jadi, gambar ini yang anda lihat adalah antara selekor tajam. Dan selekor tajam berdekatan gaung menjadikan laluan ini berbahaya, terutama pada waktu malam. Jadi, pada awalnya, kata Syakir, perjalanan mereka berjalan lancar, namun apabila tiba di selekor ketiga Bukit Putus, radio kereta abangnya tiba-tiba mengalami gangguan isyarat. Anda bayangkan, saudara, sedang memandu, tiba-tiba tengah dengar radio, tengah dengar lagu, dan radio macam rosak. Eh, bang, kenapa ni pula radio ni? Eh, alamak. Itu yang dikatakan dalam pengalaman ketika sedang memandu pada tengah malam. Radio tak dapat siaran pun. Tukar dan tukar, semuanya macam rosak saja. Jadi kita sambung kisahnya. Dalam suasana sunyi dan hanya bertemankan bunyi enjin kereta, Syakir memberitahu tiba-tiba beliau terdengar bisikan daripada seorang wanita macam suara orang minta tolong. Saya ingat bisikan itu berbunyi, "Berhenti anak aku ke kiri gaung. Tolong," kata suara yang memanggil. Apabila saya tersadar dari lamunan, saya segera menggosok-gosok telinga saya sehingga abang hairan melihat gelagat saya. Jadi yang dengar ni Syakir seorang dulu. Jadi dia memulai bila dia terdengar aje, terdengar dan terpaut dengan suara tu, dia terus hilang tumpuan dan perhatiannya pada suara yang memanggil tu. Selepas habis suara memanggil dengan
ada kata-kata yang dia dengar sekali, baru macam, bunyi apa tu? Ya Allah. Bang, saya nak berhenti tepi jalan, bang. Boleh tak, bang? Abang. Ya, jadi abang saya mau berhenti di tepi jalan pada awalnya, namun saya minta dia teruskan perjalanan tanpa memberitahu apa yang berlaku kepada saya, ceritanya. Tambah Syakir, akibat ketakutan dia menitiskan air mata dan tidak berani memandang ke depan dan hanya menundukkan pandangan ke bawah saja. Tidak cukup dengan itu, kata Syakir, setibanya mereka di selikuh kelima, abangnya mengadu kereta macam rasa berat pula. Berat dia semacam sangat. Seperti seolah-olah kenderaan tu bergerak perlahan dan berat, macam tengah naik bukit walaupun menggunakan gear rendah. Saya memang sudah tidak bercakap ketika itu, tapi apabila abang tiba-tiba bersuara, "Hei, kenapalah dalam banyak-banyak tempat dekat sinilah kau beratlah pula." Tiba-tiba kami terdengar suara ketawa. Terdengar suara ketawa, terdengar suara mengilai. Dah bayangkan eh, dengar suara ketawa, mengilai. Ya Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Memang kami terkejut. Abang terkejut, saya terkejut, dan saya tengok wajah abang bertukar. Kami saling berpandangan, katanya di sini. Saling berpandangan antara satu sama lain. Ketawa itu hilang selepas kami melepasi selekoh kelima di Bukit Putus. Setibanya di sekolah ke-8, selekoh ke-8, Syakir memberitahu kereta mereka tiba-tiba bergerak perlahan sebelum abangnya mengambil keputusan untuk berhenti di tepi jalan bagi memeriksa enjin. Kenapa tadi dia memandu berat? Jadi dia berhentilah kat tepi. Hei, dekat sini juga engkau nak rosak. Walaupun ditegah, namun mereka tiada pilihan kerana perlu meneruskan perjalanan pulang ke kampung dan tidak mahu tersadai di tepi jalan yang sebelahnya adalah gaung. Seperti dijangka, kata Syakir, ketika abangnya keluar dari kereta, dia terlihat kelibat seperti wanita rentung di belakang abangnya, sehingga membuatkan dia tergamam. Jadi abang dia dekat luar ni tengah tengok kereta, dia dekat dalam, ya. Tiba-tiba, astaghfirullah, 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 ya Allah, apa yang aku nampak ni, ya Allah. Lebih menyeramkan, abang pula menjerit minta saya keluar dari kereta kerana melihat dalam kenderaan ni. Apa yang diceritakan abang saya, Adik, keluar sekarang. Belakang abang saya ada wanita rentung. Abang saya pula cakap belakang saya ada seorang nenek dalam kenderaan. Kemudian saya pula minta abang masuk. Saya tak tahu belakang saya ada apa ni. Abang masuklah. Apa masuk? Sebab belakang abang ada perempuan rentung. Perempuan kemungkinan mati terbakar. Saya terpaksa tarik abang saya masuk ke dalam kereta tanpa saya sedar ada makhluk lain di belakang kereta sebelum ternampak sebuah kereta melalui kawasan itu. Bila nampak kenderaan lalu, lega rasanya. Pemandu kereta itu, kata Syakir, memberhentikan kereta untuk bertanya tentang keadaan kami dan mereka mengambil keputusan untuk mengikuti kenderaan itu dari belakang. Abang saya sudah menggigil kesejukan dan saya ambil alih memandu kenderaan. Walaupun tiada lesen dan mengikut kereta lelaki itu dari belakang. Abang diam, tak terkata, seperti dia takut akan sesuatu. Saya dah tak fikir apa ketika itu, melainkan kami selamat sampai ke kampung, katanya. Inilah cerita yang saya tukil daripada laman, iaitu M-Star, berkenaan dengan pengalaman adik-beradik yang berkongsi kejadian seram berlaku di Bukit Putus. Jadi nampak 32 selekoh, saudara. Terdengar suara orang minta tolong. Dan suara minta tolong macam cerita Tok Wan yang Casey kongsi awal tadi. Kan? Tok Wan katakan dengan isteri sedang memandu, dia turunkan tingkap, memandu perlahan. Macam tadilah, memandu perlahan sebab banyak selekoh. Tiba-tiba terdengar suara orang minta tolong.
Kita sambung dengan kisah berikutnya dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Itu kisah Bukit Putus. Wah, seram tempat ni eh. Dengar cerita dia. Dan lagi, lebih lagi eh, mengikut laporan tadi, sekarang ni nak pergi ke sebuah kawasan ya, yang patutnya, sepatutnya sebelum ni kena lalu ya, kena lalu di apa ni, di Bukit Putus ya. Sekarang ini ada laluan baru. Jadi ini bermakna kenderaan-kenderaan yang sebelum ni kalau nak pergi ke sebuah ya, di Kuala Pilah kalau tak silap tadi dikatakan ya, nak pergi ke Kuala Pilah ni melalui Seremban, melalui Bukit Putus, dengan ada jalan baru, banyak kenderaan ni dah gunakan laluan barulah. Menggunakan laluan baru, dan laluan Bukit Putus ni dah tak ada kenderaan. Seperti yang didakwa oleh Tok Wan tadi kan, kenapa macam tak ada kenderaan sini ya? Rupa-rupanya semua dah guna jalan baru. Tok Wan seorang yang guna jalan lama. Hati-hati Tok Wan. Sebelum pergi tanya saudara. Eh, jalan ni berantu tak? Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Baik, kita kongsi kisah selanjutnya bertemankan saya KC dalam rancangan Malam Seram. Ingat, rancangan ini hanya sekadar perkongsian, jangan mudah percaya. Kalau betul mungkin ia boleh berlaku, kita ambillah iktibar daripada pengalaman yang diketengahkan dalam Malam Seram. Sebentar nanti KC akan jawab panggilan, tapi sebelum tu ini datang daripada nama dia buat kita semua lapar eh. Hi KC, hello. KC jangan sebut nama saya sebenar. KC gunakan nama saya McFlurry. McFlurry ya. Nama samaran saya McFlurry sebab saya memang suka makan McFlurry. Hihihihi. Lepas tu ada emoticon, mungkin saya rasa ni aiskrim sundae lah. Okay, kata McFlurry, kisah kejadian ini berlaku KC ketika saya dengan keluarga kami ada barbecue session lah. Ini kejadian berlaku di Pantai East Coast. Ya, barbecue Pantai East Coast betul tak? Oh, bukan. Pantai Changi eh. Maaf, bukan East Coast tapi Pantai Changi. Jadi, kata beliau dengan keluarga, ya, barbecue di Pantai Pasir Ris. Bukan Pantai Changi, bukan Pantai East Coast tapi di Pantai Pasir Ris bersama dengan keluarga. Jadi kita pun bermandi-manda, saya layan adik-adik saya main pasir, kata McFlurry. McFlurry ni seorang wanita eh. Jadi dia kata dia layan adik-adik ni yang bermain pasir. Jadi mandi laut kan, singgahlah waktu malam. Dan sebelum tu, sebelum lewat tengah malam yang mana mereka nak makan, nak duduk berborak-borak, kata McFlurry, selepas saya uruskan adik-adik saya untuk mandi dan bersihkan diri, saya hantar adik saya balik. Hantar balik ke kawasan kami tengah barbecue lah, sebab dekat situ ada lagi dua buah keluarga, iaitu adik-beradik kepada mak saya. Dan semua dah mandi ke si? Saya seorang je belum. Jadi saya pun cakap dengan mak saya. Saya kata, "Mak, saya mandi dulu eh." "Eh, kau belum mandi? Seorang-seorang kau nak pergi toilet?" "Tak apalah mak," kata saya kepada mak. "Tadi mandikan adik. Adik saya dua orang, saya mandikan, bersihkan. Ni kakak yang bertanggungjawab eh." Dan saya pun pergilah ke tandas untuk mandi dan bersihkan diri. Saudara, daripada menurut kisah McFlurry ini, daripada tempat beliau barbecue pergi ke tandas, perjalanan agak jauh. Sebab itulah tandas yang paling dekat. Kalau jalan kaki mungkin makan masa 10 hingga 12 minit berjalan. Jauh ke si? So, what happened? Saya pun pergi tandas seorang diri. Dan inilah kisah saya. Saya bila nak masuk tandas, saya nampak kisi ada susuk tubuh seseorang lah yang juga nak masuk ke tandas yang sama saya nak pergi. Saya pada waktu tu memang tak ada rasa takut pun. Sebab yalah kisi, saya dah biasa balik malam, saya dah biasa kerja seorang-seorang. Jadi masuk tandas ni pada saya
tak ada apa-apa yang nak ditakutkan. Tadi bila mandikan adik pun tidak ada apa-apa pun yang mengganggu kami. Jadi saya nampak ada orang masuk, okeylah. Saya bila orang tu dah masuk dalam tandas tu, saya berada dalam jarak mungkin 10-20 meter jauh lah. Jadi dia dah masuk terus, saya pun baru jalan di belakangnya. Saya masuk dalam dan terus pergi ke salah satu cubicle tandas yang mana boleh disediakan tempat mandi. Saya pun tutup pintu tandas dan mula nak mandi ke sini. Bila berada dalam tandas, sedang air itu mencurah-curah, air pipe hujan mencurah-curah jatuh. Ketika dia nak mandi bersihkan diri, tiba-tiba dia terdengar sesuatu. Ini tengah mandilah ni . Saya tengah mandi ni, pipe hujan mencucur air. Tiba-tiba kisi, dalam toilet tu, saya rasa orang yang tadi masuk tandas, sebelum saya masuk ada orang masuk kan, dia menangis kisi dalam tandas. Kisi, saya terus matikan paip hujan. Saya nak dengar lagi. Adakah betul suara saya dengar suara orang menangis? Saya masih belum habis mandi . Dah matikan paip hujan, suara tu macam tak ada tu. Saya cuba batuk. Tak ada orang. Saudara para penonton Malam Seram, saya hidupkan balik paip hujan untuk sambung mandi. Tengah bersihkan badan, tengah lap tangan, tiba-tiba suara tu muncul lagi. Terus, kali kedua bila dengar, saya tak berlengah lagi, matikan air dengan segera Casey ambil tuala, keringkan badan, salin pakaian dalam tandas tu juga. Saudara para penonton Malam Seram, sekarang ni masalahnya saya nak keluar daripada tandas. Macam mana ni? Saya berdiri dalam tandas dah siap dah. Dengan barang-barang yang saya mandi tu dekat dalam plastik. Berdiri tengah fikir, ni lari, kalau lari licin jatuh, macam mana aku nak keluar ni? Sumpah kisi, saya dengar sekali senafas suara orang cakap, keluarlah. Saudara, kata McFlurry, saya dengar suara orang memberitahu, keluarlah. Terus buka pintu macam lipas kodong kesi, lari keluar sampai dekat sesi barbecue keluarga saya. Sampai sana, semua orang tak perasan kesi yang saya tengah lari macam lipas kodong. Saya pun relax. Tak nak orang tanya kenapa, apa yang berlaku. Nanti satu hal lagi semua takut nak pergi toilet. Jadi oleh kerana orang tak perasan saya, saya pun jalan, letak barang dan saya join family yang tengah makan. Ini pengalaman berlaku di Pasir Ris, tandas berdekatan dengan, tak perlu saya sebutkan. Kalau Casey berani, Casey mungkin boleh buat live session dekat sana. Sekian, terima kasih. Selamat Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Itu kisah saudara yang dikongsi oleh pengirim kita bernama McFlurry. Oi, nama aiskrim . Apakah aiskrim favorite korang?
mungkin boleh kongsi dengan saya. Ya, kalau dulu masih kecil, sekarang kita dah faham lah. Kalau kita pergi restoran kan, macam-macam jenis aiskrim ada. Macam-macam nama lah. Kalau di Swensen dia ada Quake Tower lah, dia ada Earthquake lah kan. Macam-macam nama. Woi, Sundays. Dulu kalau kita masih kecil, the only ice cream yang kreatif kita tahu adalah banana split. Mana-mana pergi banana split satu, itu kira old school lah. Ice cream old school. Okey, kita berkongsi kisah pada malam ini. Terima kasih pada anda yang sedang menonton dan sudi menonton Malam Seram bertemankan saya Casey. Kita berehat seketika, kita kembali sebentar nanti dengan panggilan dan mungkin voice note kalau ada. Kita kembali dalam rancangan Malam Seram. Antara kisah nak saya nak bacakan ni, kejap saya tadi cari mana pula. Antara kisah yang saya nak bacakan pada malam ini adalah pengalaman ini datang daripada, okey, ini tajuk ceritanya adalah penunggu, okey, penunggu pokok pisang. Kiriman ini datang daripada Zaini, ya betul tak? Zaini betul. Okey. Jadi kisah dari Zaini, penunggu pokok pisang, ya, akan saya kongsi sebentar nanti. Sementara itu kita berehat seketika dengan sebuah lagu. Malam Seram kembali selepas ini. Tunggu, jangan ke mana-mana. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Sonakan kau ku girakan, senyuman manismu bagaikan bunga di taman indah menyerikan. Tiada kata yang dapat ku luahkan seindahmu, oh juwitaku, hanya dapat ku membayangkan kejelitaanmu di lubuk hatiku. Bagaimana jikalau sama ini lagi bersama denganku, ku berdoa agar di kau mengerti yang ku setia terhadapmu. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja.
yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, itu dia sebuah lagu untuk anda. Lagu dari nyanyian kumpulan B8 dengan lagu Bidadari Hatiku. Ya, yeah, lagu tu tadi benar tak sentimental. Lagu untuk mungkin pasangan, eh, pastinya pasangan isteri. Oh, pengorbanan yang mungkin seorang suami boleh lakukan. Eh. Cik, amboi. Jangan lupa saudara, sekarang ini dunia dilanda COVID dan hari ini Malaysia telah pun melaporkan lebih kurang 563 kes baru. Dan 52% kes baru COVID, jangkitan COVID ini berasal dari Sabah. Kan? Kita pun tahu Sabah telah berlakunya satu penularan yang dahsyat ya, selepas pilihan raya yang diadakan di sana. Dan daripada jumlah kes yang mungkin dua angka di Malaysia terus melonjak naik ke tiga angka dan ini amat membimbangkan. Menurut laporan yang dikeluarkan melalui beberapa laman berita. Dan kepada teman-teman yang berada di Malaysia, harap patuhilah SOP. Kalau keluar, gunakan pelitup. Kalau tak perlu, janganlah pergi tempat-tempat yang begitu ramai orang sebab nyawa kita ni lebih kita harus sayang ya daripada benda-benda lain. Lah. Nyawa ni kesihatan. Eh. Dia kalau dah merundum, jatuh, habis. Ya. Jadi kalau boleh elakkan daripada tempat-tempat yang terlalu ramai orang supaya anda dapat hindari daripada terkena jangkitan sebab sekarang ni tak tahu siapa yang dijangkiti kan asymptomatic maknanya dia belum ada tanda-tanda tau. Dia macam asymptomatic ni seseorang tu ada COVID tapi dia belum ada tanda-tanda kan kata-kata ada kalanya oh tanda-tanda COVID selsema demam mungkin sakit-sakit badan eh tapi ini tak ada tanda-tanda tapi dia dah membawa virus tu dia pun keluar kan dia pergi dekat Wan Utama ke Fuan Utama jalan dekat The Curve ke dekat Pavilion ke dan dia pun naik eskalator pegang tangga eskalator kan dia ada COVID ni sekarang dia punya kuman dia punya virus dah ada dekat tangga eskalator awak pun 10 minit kemudian awak pegang dan baru-baru ini saintis dari Australia kalau tak silap saya telah pun mengenal pasti virus COVID ni boleh berada pada gelas ya gelas selama 28 hari ya dia boleh kekal dekat gelas ini baru pendapatan ini ya selama 28 hari virus-virus selsema yang biasa kan kalau virus selsema yang biasa tu normal flu lah normal flu ni dia boleh melekat pada gelas selama 17 hari sebab tu kan kalau orang bersin kan awak pegangnya lepas tu awak tengoklah ada efek kan dalam lip ke orang bersin kadang kalau antara kawan-kawan awak tahu dengan kawan-kawan kalau seorang bersin ada flu ni awak tahu dalam beberapa hari mesti awak akan kena. Ha, itu kawannya ada flu biasa. Yang ini COVID saudara. Yang boleh membawa maut. Just imagine. Okay, so jadi hindarilah. Patuhi SOP khususnya di seberang tambak. Jangan main-main. Ini kerana ia amat membimbangkan. Dan Alhamdulillah di Singapura jangkitan pada hari ini dilaporkan cuma ada 5 kes. 5 kes jangkitan yang mana 3 kes import. Ya, 3 adalah kes import dan 2 adalah kes jangkitan daripada pekerja asing yang menetap di dormitory. Kosong jangkitan kes local transmission. Jadi alhamdulillah dalam keadaan terkawal tapi sekarang membimbangkan juga kerana nak mengawal ekonomi kan. Jadi Singapura terpaksa akan membuka pintunya kepada beberapa negara antaranya Indonesia, antaranya Malaysia sedang dalam perbincangan nak buka causeway. Saya yakin ramai pekerja Malaysia yang bekerja di Singapura dah 8-9 bulan tak jumpa keluarga. Jadi ini semua memang kalau rindu tapi ada baiknya kita mencegah tu lebih baik daripada mengubati ya. Jadi hati-hatilah. Sentiasa cuci tangan, bersihkan tangan dan jauhilah tempat-tempat yang dimaksudkan yang ramai orang khususnya kalau di seberang tambak. Okey, kita kembali dengan Malam Seram. Message tadi pesanan masyarakat dibawakan khas untuk anda oleh Malam Seram. ingat saudara ya, COVID ni akan bersama dengan kita dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi.
Tadi saya ada terjumpa seorang penganjur acara. Ya, dia adalah Big Boss. Ya, Big Boss. Dia adalah organizer event dekat Singapore. Macam-macam event dia dah buat lah. Pameran-pameran, macam-macam pameran dia dah buat. Ya, jadi, bisnes dia adalah event. Tapi sekarang event dah tak boleh buat, kan? Saya jumpa dia, dia kata dia pun runsing sekarang. Macam mana dia dah buat bisnes ni dah lebih 20 tahun. Saya cuma dapat mendoakan dia lah. Ya, kesian tadi. Dia macam runsing sangat lah. Macam-macam mana sekarang ni. Saya punya rezeki sumber pendapatan buat acara. Sekarang acara tak boleh buat. Sebab tak boleh panggil, orang tak boleh datang. Jadi inilah, this another problem ya. Pekerjaan lah. Kita doakan semoga yang sedang menonton dipermudahkan segala urusan ya. Okey, yang ini kisah tadi daripada Zaini. Penunggu pokok pisang. Sambung kisah dalam rancangan Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Okey, saudara. Kisah daripada Zaini, kisahnya ringkas. Pengalamannya, ceritanya tentang penunggu pokok pisang. Saya dengan sekumpulan kawan, ini berlaku di Singapura. Saya dengan sekumpulan kawan saya, sering kali juga kita menganjurkan satu eksplorasi. Tempat-tempat yang pernah kita pergi satu ketika dahulu adalah Hospital Lama Changi sebelum ia dijadikan sebuah hotel sekarang ini. Kita juga pernah pergi ke sebuah istana terbiar, iaitu Istana Woodnook. Sekarang ni kalau masuk boleh dikenakan trespassing dan boleh dipenjarakan. Tapi dulu belum lagi lah diperketatkan. Pernah kisi saya masuk di Istana Woodnook, iaitu terletak di berdekatan dengan Botanic Garden, kata beliau. Saya juga pernah pergi ke Matilda House. Sekarang ini Punggol dah menjadi sebuah kawasan di Singapura yang banyak rumah-rumah flat baru. Tapi dulu sebelum adanya rumah-rumah flat yang begitu banyak dekat Punggol, Matilda House terletak di tengah-tengah padang yang kosong ke si. Saya dengan kawan-kawan juga pernah masuk ke dalam. Dan nak cakap pengalaman kami memang banyak. Pengalaman yang pernah terdengar suara, lazimnya kami dengar aje suara lah. Dengar bunyi, tak pernah nampak face to face benda tu muncul, jalan depan ke. Selalunya rasa meremang, rasa macam ada suara, dan yang paling menakutkan adalah walau tak nampak, tiba-tiba macam ada orang tepuk bahu dekat belakang. Ini berlaku pada saya. Kejadian ini berlaku ketika kami pergi ke sebuah kawasan di Singapura dekat Sembawang, GC. Saya pergi dengan kawan pukul 1 pagi, kita sampai keluar daripada kenderaan, sajalah berjalan explore. Dan bila kami tiba dekat satu sudut, dia ada satu pokok pisang ke si, dekat kawasan Semak Samun. Jalan dan tengah berdiri ke si. Betul-betul belakang saya dalam lebih kurang jarak 5 meter lah kalau boleh saya katakan, ada sebatang pokok pisang. Dari jauh saya dah nampak dah. Tapi kawan saya mungkin tak perasan. Kita pun masuk dalam, sampai dekat dalam tu, tengah nak jalan ni, tiba-tiba satu-satu lampu suluh besar yang kami bawa bersama mati ke si, terpadam. Oleh kerana jalan tu terlalu gelap, kami memerlukan lampu suluh untuk menerangi jalan supaya tak terpijak salah tempat. Jadi tengah jalan lampu termati. Alamak, lampu. Sementara kawan saya tengah betulkan lampu dia, dia tengah nak keluarkan bateri, tengah nak ketuk-ketuk, tak tahu lah apa dia buat. Saya ni tengah berdiri, tengah scan di area lah, daripada kiri ke kanan saya tengok. And then suddenly, saya rasa dua kali ada orang tepuk bahu saya. Dua kali ke si? Pap. Astaghfirullahalazim. Saya toleh ke belakang. Bila toleh memanglah tak nampak orang sebab kawan saya semua dekat depan. Jadi, saya pun selangkah ke depan ke si. Selangkah ke depan, saya tanya, eh, orang ni lagi lama ke? Tak tahulah ni lampu ni macam mana ni. Tak ada lampu, tak berjalan tau sini. Jadi, kau try. Kawan saya pun cuba lagi pasang bateri. Dia ketuk-ketuk, lampu tu on, lepas tu mati balik. Alamak. Casey, saya dah setapak ke depan eh. Kawan saya seorang lagi terus berdiri, pergi dekat saya berdiri. Eh, gelap juga eh kalau tak ada lampu, kata kawan saya dekat sebelah.
tengah berbual dengan saya. Biasalah, gelap pun kat sini, tahu pun gelap. Dia ni tengah berdiri sebelah saya, tengah bercakap dengan saya. Tiba-tiba, "Mak, astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah. Eh, kenapa dengan kau ni?" "Eh, aduh, engkau. Ha, kawan saya tanya, ni. Kau ni. Apa? Engkau tepuk bahu aku eh." Casey, terpaksalah saya buat cerita. "Yalah akulah. Kau ni tut." Ha, dia ada gunakan perkataan yang... "Ya, kau ni tut. Hai, macam nak putus cinta aku loh. Bodohlah kau." Kawan saya marah saya. Padahal bukan saya, Casey. Saya dah kena dah tadi. Saya diam. Kawan saya ketuk-ketuk lagi lampu suruh. Tek, baru lampu menyala. Kemudian saya cakap, kita batalkan niat boleh tak? Aku rasa kita balik kereta dan kita ke tempat lain." Apsal pula? Nanti aku ceritalah. Semua kena ikut cakap saya, kata Zaini, sebab saya yang memandu ke si. Dan kita pun patah balik kan, patah balik sampai dalam kereta. Saya pun drive dah keluar dekat jalan main road tu, baru saya cakap dengan kawan saya bernama Wan. "Wan, aku nak cakap engkau." "Apa?" "Tadi yang tepuk engkau tu bukan aku." "Ha? Kau cakap engkau apa?" "Aku nak kasi engkau tak takut. Aku pun kena tadi. Sebab tu aku terus dekat dengan korang. Dua kali aku kena tepuk." "Hei, kau biar betul. Bukan kau ke?" "Bukan aku. Sebab tu aku suruh korang semua masuk kereta." Sekian, terima kasih dari Zaini untuk Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, saudara, kita berkongsi kisah berikut ini dengan tajuk gang. Ini adalah voice note yang saya terima, ya. Voice note daripada pengirim kita. Tajuknya Gangguan Hantu Raya Saka Jiran. Guna audio yang latest, Casey. Ini saya rasa audio yang latest yang inilah, eh. Kita dengar sekarang, silakan. "Assalamualaikum, Casey. Saya Sabaria daripada Kuala Terengganu. Saya sebenarnya ada banyak cerita seram pengalaman hidup saya lah. Tapi pada malam ini saya nak cerita satu peristiwa yang bagi saya menyeramkan dan misteri sehingga hari ini. Kejadian ini berlaku pada Disember 2012. Sebelum kejadian itu, ada jiran saya meninggal dunia. Kabarnya jiran tersebut ada membela saka warisan keluarga. Tapi saya tak ambil kisah sangat sebab saya pun jarang-jarang bercakap dengan dia. Bila dia meninggal sehari dua, kami dan jiran-jiran adalah nampak makhluk merayau-rayau, tapi kita semua tak ambil kisah sangat. Sehinggalah ada jiran memberitahu saya ada dua ekor beruk besar berada atas bumbung rumah saya pada pukul 3 pagi. Pada masa itu bulan sangat terang dan dia nampak beruk itu itu. Saya rasa terganggu dengan kelibat-kelibat yang saya nampak di dalam rumah. Sehinggakan petang di TV3 dekat ruang tamu lah. Sebelah TV saya tu ada sliding door dengan ada langsir. Secara tiba-tiba saya nampak kelibat makhluk berupa beruk melintas di depan saya menuju ke sliding. Saya sebenarnya tinggal dua beranak saja bersama anak lelaki saya. Jadi kami pun saling berpandangan dan bertanya adakah kami nampak benda yang sama melintas di depan. Dan anak saya nampak, bukan hanya saya lah. Selepas itu, pada waktu maghrib hari yang sama, kami nampak lagi lembaga berupa beruk berdiri di pos kereta pada waktu maghrib. Tapi masa tu saya tidak merasa apa-apa pun. Saya tidak merasa takut, saya tidak merasa apa, cuma saya merasa macam pelik lah. Saya tak ambil kisah sangat.
Tapi sejak kejadian itu, saya rasa terganggu dengan kelibat-kelibat yang saya nampak di dalam rumah, sehinggakan saya dikacau sewaktu tidur. Sewaktu saya tidur, saya rasa ada satu makhluk yang mencengkam lengan saya dan menjilat muka saya. Lidahnya panjang berwarna merah dan rupanya seperti hitam. Bila dia cengkam tu, kita memang tak mampu nak membaca satu ayat pun tak boleh, nak memanggil siapa-siapa pun tak boleh. Dan keesokannya kita tengok di lengan kita tu ada lebam bentuk macam jari. Dan saya juga selalu nampak ada makhluk lembaga berwarna hitam selalu berada di bucu kaki saya, di hujung kaki. Selepas beberapa hari, saya terfikir untuk menebang sepohon pokok kelapa di belakang rumah kerana bimbang ia akan tumbang dan menimpa rumah. Pada hari kejadian, saya panggil pemotong pokok yang tiba pada pukul 3 petang. Jadi saya pun bagi tahu untuk tebang pokok kelapa tu. Lokasinya ada di belakang berhampiran dengan rumah. Saya bimbang takut dia tumbang dan menimpa rumah. Saya duduk di ruang tamu sambil membelunjukkan kaki saya dan tengok TV. Tapi bila saya dengar bunyi mesin pemotong, bunyi mesin pemotong yang kuat itu, dan serta-merta saya tengok betis saya terbelah dengan darah memancuk-mancuk seperti ada yang mengelarnya. Saya pun memanggil-manggil dan menjerit dan memanggil-manggil anak saya. Lalu anak saya ambilkan tuala dan membalut luka. Kami terus ke klinik yang berhampiran. Tapi bila kami tiba di klinik, Semua orang lari apabila melihat saya. Mereka macam takut. Doktor pun lari. Ada dua doktor masa itu, doktor lelaki dan doktor perempuan. Semua lari kecuali seorang MA, medical assistant kat klinik tu. Dia tolong saya dan menangani masalah saya ni. Dia cakap betis saya yang luka tu, pisaunya sangat tajam sehingga saya tak rasa sakit pun kecuali dia terbelah. Dan saya menerima 6 jahitan pada betis tu. Apabila pulang, saya terfikir, apa kena betis saya tu? Adakah dia ada kaitan dengan pokok kelapa yang ditebang? Sebab ada jiran-jiran cakap, kamu dah tebang tempat dia duduk. Saya pun tak pasti sama ada selama ini dia duduk dekat pokok kelapa tu atau memang dia duduk selepas tuannya meninggal. Kurang kejadian itu, saya ada jugalah bertanya-tanya orang macam mana caranya untuk bagi orang tengok apa sebenarnya yang ada di rumah saya. Sehinggalah ada orang beritahu saya ada seorang orang yang pandai untuk menangkap hantu raya itu. Dia tunjukkan rumah, kami pergilah ke rumah. Kita panggil bomoh lah ya, kita pun pergi kat rumah dia. Dia cakap memang ada 2 ekor dekat rumah saya tu. Dan dia pun melakukan proses untuk menangkapnya dan masukkan ke dalam botol. Kejadian itu memang kecoh jugalah, sebab nak tangkap hantu raya, nak masukkan dalam botol dan nak tutup botol tu, dan kemudian kami disuruh membuang botol tu ke dalam macam laut ke sungai ke, tapi jangan tengok-tengok. Tapi malangnya anak saya buang dekat sungai tu sangat cetek. Dan kita pun tak pasti. Tapi memang kita tak buka lah. Kita memang baling aja ke dalam sungai tu. Namun selepas kejadian itu, selepas kita baling botol tu, saya harap tak adalah siapa jumpa atau siapa buka kan. Alhamdulillah, benda tu dah tak ada lagi mengganggu kami sampai hari ini. Macam tu lah Casey, kisahnya. Ini baru satu tau. Saya ada banyak lagi cerita-cerita seram yang berlaku dalam kehidupan saya.
terutama sewaktu saya bekerja di hospital. Malam seram. Terima kasih pada akak kita yang sudi berkongsi pengalaman seram. Dan tadi menurut dia, saya tak boleh paparkan gambar ni sepenuhnya. Ya, ini dia. Saya tunjuk sekejap je lah, sebab memang tak sesuai untuk, sebab gambar ni yang dia kena tu berdarah bahagian tangannya. Saya tunjuk sikit . Ini gambar yang dia kirimkan. Saya cover nombor dia dulu. Okey. Ni nombor betul tak? Betul. Okey. Ni. Nampak tak? Kena green screen. Sekejap saya akan cuba hilangkan. Sebab gambar dia tu lah, tangan ni macam terkelah dalam ni. Oi, tengok seram ni . Kisah yang dikongsi sama ni. Okey, ni mungkin tak hijau tak. Ni okey tak? Nampak tak? Tu darah dia, tu kelah dia. Sebab minta maaf lah, gambar ni macam warna hijau-hijau sikit. Sebab itulah saya punya chroma key ni detect as green screen. Jadi itu gambar yang kakak kirimkan. Saya tak nak paparkan kesemuanya sebab memang tak sesuai . Sebab ada darah-darah ni, nanti YouTube akan ban video ni. Sebab YouTube bab-bab darah ni sensitif sikit . Terima kasih pada akak kita. Penceritaan yang menarik dan baik sangat, jelas dan suara yang seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, terima kasih pada yang sedang menonton. Saudara, kita akan sambung satu lagi kisah . One more story, mungkin melalui voice note ataupun panggilan telefon. Tapi sebelum tu jangan lupa, kepada yang terus nak menyokong Malam Seram, saya nak ucapkan terima kasih pada yang dah menyokong Malam Seram, dari segi tontonan, dari segi saya punya super chat dan super sticker. Saya akan bacakan komen anda dulu. Dan jangan lupa untuk dapatkan produk, ini adalah merchandise Malam Seram, satu-satunya merchandise. Sebelum ni saya ada jual merchandise Malam Seram, itu atas permintaan ramai. Jadi saya buka lah sekejap je virtual shop di online, menjual cawan Malam Seram mug, Malam Seram bantal, Malam Seram stiker dan ada beberapa lagi, dan tote bag. Kemudian saya terus tutup kedai tu, sebabnya sejujurnya daripada kedai yang anda beli tu, saya tidak mendapat potongan harga yang baik lah. Jadi saya terpaksa markup harga dengan juga apa ni, harga shipping yang agak tinggi kan. Saya tak boleh kurangkan harganya sebab itu adalah harga yang di-charge oleh dropshipping. Dropshipping memang mahal. Jadi oleh kerana ada segelintir yang nak sangat, saya buat sekejap je dan saya dah tutup kedai virtual tu. Jadi kalau anda memiliki tote bag, mug, bantal eksklusif lah dekat dalam dunia ni, anda seorang yang ada. Betul. Sebab saya buka sekejap je dan saya tengah nak buat urusan dengan mereka, dengan beberapa mungkin peniaga dari seberang tambak. Sekarang tengah COVID agak susah sedikit, jadi harap maklum lah. Tapi sekarang ini ada sambal ni, boleh dapatkan di Juchat Road. Terima kasih pada yang dah beli sambal Malam Seram. Ada 5 jenis sambal . Ada sambal kicap, sambal belacan, sambal mala, sambal keluak . Ada level pedas, seram level 3 hingga 5 lah. Pada anda yang dah dapatkan gift pack ni, saya nak ucapkan terima kasih atas sokongan yang anda berikan untuk Malam Seram. Dan Casey akan bacakan sedikit super chat. Minta maaf kasih saya sedikit masa. Dan anda boleh nak pergi toilet, boleh pergi toilet dulu lah. Yang ini saya nak ucapkan terima kasih kepada sumbangan-sumbangan super chat sebelum saya kongsi dengan anda mungkin satu atau dua cerita lagi. Baik, sumbangan super chat pada malam ini, super sticker yang ada antaranya datang daripada antara, tak menyanyi nanti kena ban
kena copyright strike eh. Okey, Ishas, terima kasih sumbangan super sticker anda Ishas ya. Terima kasih banyak-banyak selalu juga Ishas eh. Memberikan sokongan ya dari segi super sticker. Terima kasih. Cinta Hati Yayang juga terima kasih selalu juga memberikan sokongan dari segi super chat, super sticker. Terima kasih Cinta Hati Yayang. Zainuddin Hassan pun terima kasih selalu juga memberikan sumbangan. Assalamualaikum KC geng momok single man on duty. Okey Zainuddin Hassan, semoga ketemu jodoh secepat mungkin lah eh. Zainuddin Hassan sedang mencari jodoh. Kalau nak cari jodoh eh, silalah contact Zainuddin Hassan eh. Uriah Hip juga selalu juga memberikan sokongan dari segi super sticker. Terima kasih Uriah Hip atas sokongan anda. Daisy Du 73, salam semua baru dalam gaji boleh belanja KC dan geng. Terima kasih banyak sumbangan super chat. Masya Allah. Ya, sumbangan yang besar daripada Daisy Du 73. Ya, semoga anda juga semualah yang memberikan sumbangan pada malam ini ditambah rezeki anda. Sweet Lips Lips, terima kasih sumbangan super sticker anda Sweet Lips Lips juga. Muhammad Imran, terima kasih Muhammad Imran, sumbangan juga besar daripada anda. Salam KC dan geng momok, kongsi-kongsi sikit rezeki, moga sukses selalu. Dan kepada momok Momok's Mania, semoga terhibur. Wah, ada nama baru eh, Momok's Mania eh. Kak Nur Huda, terima kasih juga sentiasa memberikan sumbangan super chat, super sticker untuk Malam Seram. Terima kasih Kak Nur Huda. Nurkia Jones, Kak Nurkia, terima kasih juga. Tak masak hari ini. Selalu KC daripada dapur shop share. Kakak sedang masak sambal eh. Hari ini dapur tak berasap ke Kak? Daripada Kak Nurkia yang berada di di UK, United Kingdom. Juga terima kasih Kak Nokia. Seperti kita tahu di Eropah eh, Europe antara negara ataupun antara benua yang mempunyai jangkitan COVID yang paling tinggi eh, yang paling tinggi ya, jangkitan harian. Jadi semoga Kak Nokia dalam keadaan selamat ya, di berada di UK. Saya tak pasti dengan UK tapi Europe baru-baru ini saya ada terdengar melalui channel News Asia. Don Ruah, terima kasih atas sumbangan super chat anda. Jumpa lagi di sini. Salam semoga sukses selalu. Terima kasih Don Ruah. Lyman Stone, terima kasih juga sentiasa berikan sumbangan super chat daripada Lyman Stone. Cinta Hati Yayang, sekali lagi terima kasih. Muhammad Khalid juga terima kasih sumbangan anda. YTS, terima kasih YTS, sumbangan yang besar daripada anda. Semoga KC dan Malam Seram terus sukses. Sumbangan super chat daripada YTS. Baik, itulah dia. Kalau sudah bersedia, kita sambung kisah selanjutnya. Mungkin melalui daripada pengirim kita. Okey, kalau nak kirimkan saya melalui telefon WhatsApp ni, jangan kirimkan message. Type, anda type message, saya tak baca eh, sebabnya saya ada banyak email. Jadi nak baca email, nak baca sini. Saya harap voice note ataupun boleh saya jemput anda. KC, boleh call saya tak? Saya ada cerita yang ini ya. Jadi berikan sedikit penjelasan kisah cerita anda. Seperti berikut ini, saya nak hubungi. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam eh. Kosi, kisah benar berlaku depan mata saya. Ustaz gelar perbuatan ini sebagai sihir nikah iblis. Fuh. Sihir nikah iblis. Jom kita call dia sekarang. Apa ni? Mana dia? Kongsi kisah benar berlaku. Oh, okey, okey. Dia hantar voice note eh. Tak perlu telefon. Kita dengar sekarang kisahnya. Jadi katanya, saya Syakir, kongsikan kisah benar berlaku depan mata saya. Ustaz gelar perbuatan ini sebagai sihir nikah iblis. Sudikah dengar dan share voice note ni tentang kejadian ini. Jadi kita dengar sekarang. KC, assalamualaikum. Salam. Pada KC dan juga inilah penonton-penonton Malam Seram. Okey, cerita yang saya nak bagi tahu ni, kejadian ni berlaku beberapa tahun yang lepas lah di Langkawi, okey. Di Langkawi itu sepupu saya, dia menikah, maknanya dia berkahwin dengan orang Langkawi. Jadi selepas pada 2 hari dia menikah tu, ada satu kejadian berlaku lepas pada azan maghrib. Lepas pada azan maghrib tu isteri dia hilang. Jadi dia dekat Langkawi tu kawasan semak-semak, apa semua kiri kanan semak rumah kampung. So jadi kita orang ni, pakcik-pakcik sepupu saya apa semua, kita mencarilah, kita mencari-cari-cari. Dalam pukul 8 lebih tu kita jumpa isteri dia dekat dalam semak tu lah, dalam semak. Tapi masalahnya isteri dia dirasuk waktu tu. Isteri dia memang dirasuk. Kita orang tak boleh nak dekat dengan dia, tak boleh nak pergi tolong, tak boleh nak ambil dia, sebab dia dirasuk kan. Kemudian kita panggil ustaz. Jadi ustaz pun datang. Ustaz datang pada lepas pada solat isyak. Ustaz datang dengan adalah 2-3 orang kampung datang.
So jadi kita cubalah ustaz rawat di situlah, rawat isteri dia apa semua tu, rukiah apa semua. Dan alhamdulillah isteri dia kembali normal pada jam 11:30 malam, okey, 11:30 malam. Lepas tu bila isteri maknanya isteri dia dah dibawa balik ke rumah apa semua tu rehat, jadi ustaz dengan sepupu saya ni dengan pakcik-pakcik saya semua, jadi kita orang pun duduklah di apa tu tempat dia lah, maknanya depan rumah tu, halaman rumah tu kita duduk, kita orang bersembanglah semua kan. Jadi waktu bersembang tu dia ustaz tu tanyalah, dia suruh mengaku, sepupu saya mengakulah kalau ada buat benda-benda yang silap ke apa ke. Dan waktu tu agak terkejut sebab sepupu saya telah mengaku yang dia menggunakan dia menggunakan ilmu tepuk bantal, okey, di Langkawi. Stop lah benda ni. Jadi perempuan ni dulu, isteri dia tu sebenarnya dah tolak pinangan dia, okey. Jadi dia menggunakan dukun apa semua tu, dan dia menggunakan ilmu tepuk bantal tu lah. Dia seru, dia lebih kurang macam minyak dagu. And then jadi bila dia dah buat selama sebulan lebih apa semua tu, memang betul benda tu jadi betul yang perempuan tu tiba-tiba boleh terima pinangan dia dan mereka pun bernikah, okey. Yang menjadi masalah kenapa dia dirasuk tu adalah bila dia dah buat amal ilmu tu, dia dah amalkan ilmu tu, kemudian dia diberi satu tangkal. Tangkal tu dia perlu letak di bawah bantal isteri dia. Maknanya setiap kali isteri dia tidur waktu malam, tangkal tu perlu ada di bawah bantal isteri dia lah, di bawah kepala isteri dia. Jadi pada hari yang kedua tu, hari kedua selepas dia menikah, ada air tertumpah di atas bantal isteri dia tu. Jadi isteri dia buka cadar tu dan dia tengok tangkal, dia tengoklah ada benda tangkal tu kan. So isteri dia buang. Bila isteri dia buang, itu yang menjadi masalah tu. Itu yang menjadi masalah pada lepas maghrib tu, dia jadi masalah sebab benda tu dia tak duduk di tempat yang sepatutnya dia duduk, diletakkan tu lah, maknanya di belakang, di tempat bantal tu apa semua kan. So jadi itu yang jin ke apa ke yang dukun tu guna tu mengamuk. So pendek kata, lepas pada dia dah buat pengakuan tu apa semua, and then ustaz kita semua pergi cari balik lah tangkal tu yang kat mana isteri dia buang apa semua tu kan. So kita tanya dengan isteri dia apa semua, jadi cari pun cari, kita jumpa. Bila dah jumpa tu, ustaz maknanya dia gunalah, adalah cara-cara dia apa semua untuk hapuskan benda tu. Jadi benda ni agak sedih tu lepas pada ustaz tu, dia dah ustaz bakar benda tangkal tu apa semua, kemudian isteri dia kembali tersedar jadi diri dia sendiri tau. Dan itu agak malam tu memang agak sedih jugalah sebab isteri yang isteri pada sepupu saya tu, dia macam terpinga-pinga. Kenapa dan tiba-tiba kenapa dia dah jadi isteri orang, kenapa dia dah jadi isteri pada orang lelaki yang dia tak cinta apa semua tu kan. So pendek kata, malam tu ustaz bagi kaunseling, bagi ceramah, bagi motivasi, bagi kesedaran pada mereka berdua. Dan diorang memang nak berancang untuk bercerai, tapi ustaz nasihat, daripada nasihat ustaz, daripada nasihat apa mak mertua apa semua tu, diorang nasihat supaya untuk buat perempuan ni terima seadanya lelaki tu. Jadi selepas pada maknanya lelaki sepupu saya ni pun kira alhamdulillah, selepas pada beberapa bulan, alhamdulillah maknanya isteri dia perlahan-lahan maknanya mula boleh terima dia lah sebagai suami apa semua. Jadi itu sajalah yang cerita yang saya nak bagi tahu. Kejadian ini nyata dan saya tengok sendiri depan mata waktu kena kerasukan apa semua. Kita orang ada rakam video, tapi ustaz lepas pada kita rakam, kita tunjuk pada ustaz, ustaz cakap tolong delete lah. Ustaz kata sebab tak berapa, ustaz takut ada gangguan lain. Kalau kata orang yang tengok tonton tu kan, sebab jin kita tak tahu kan mana-mana dia boleh ni kan. So sebab dia punya waktu kerasukan tu, dia punya muka, ya Allah, saya pun tak tahu nak cakap macam ni. Kalau tengok depan mata tu, saya waktu tu tergamam lah, macam terkejut tu tak, sebab dengan mata merahnya apa semua kan. Benda tu macam saya ingat macam dalam filem ni, rupanya memang benda tu jadi depan mata saya. Agak menggigil malam tu dengan suasana yang gelap semua. Okey, jadi itu sajalah yang saya nak kongsi.
Moga-moga memberi manfaat dan juga itibar. Okey, apa-apa pun, all the best semua. Dan Malam Seram, the best horror Malam Seram. Thank you. Terima kasih bro, jauh di seberang tambak, bro Syakir kita. Terima kasih Syakir, perkongsian yang cukup menarik daripada anda, berkongsi tentang satu kejadian ya. Kalau boleh janganlah kita memeraktik ilmu-ilmu yang akan melanggar ya. Ini khususnya saya bercakap dengan, sebab saya faham Malam Seram ni bukan saja orang yang Melayu Islam yang mendengar, yang menonton ya. Malah kita ada teman kita berbangsa India. Oh ya, cakap tentang bahasa India, saya nak cakap hello kepada siapa nama dia, lupa pula nama dia, Sunita kalau tak silap saya. Minta maaf lah, saya lupa. Saya ternampak dia di luar tempoh hari. Kata, Casey, saya suka Malam Seram. Ya, dia adalah berbangsa India dan dia adalah orang Singapura lah. Wah, pandai cakap Melayu. Oh, saya dulu second language bahasa Melayu. Saya tak ambil bahasa Tamil. Jadi sebab itulah dia pandai cakap Melayu. Suka dengan Malam Seram. Terima kasih pada Sunita kalau tak silap saya yang terjumpa tadi. Terima kasih banyak. Dan pada yang lain lah. Jadi, kembali pada apa yang saya nak cakap ni. Janganlah kita sampai melakukan perkara yang syirik ya. Ingat benda syirik tu hoilah ya, nak kena tobat, mungkin tobat nasoha Jadi elakkanlah ya. Kalau tak puas hati dengan orang ke, sihir benda cara halus ni janganlah ya. Kita berdoalah semoga orang yang menganiaya kita tu diberikan kesedaran lah ya. Kita hidup di dunia ni untuk spread love ya, jangan spread pain. Jangan spread hate, yeah? Spread love. Itulah matlamat kita dekat dunia ni. Supaya kita, bila kita meninggal ni, orang semua, dia ni dulu baik orang dia. Dia bukan, padan muka dia meninggal. Masuk kalau bak kubur. Kan? Kita nak orang, bila kita meninggal kan, orang cakap, dia ni dulu, time dia hidup baik tau. Dia selalu tolong ni. Jadi, biarlah. Itu yang kita boleh harapkan lah dalam dunia ni. Okey, satu lagi kisah sebelum saya akhiri Malam Seram. Tadi, beliau katakan tentang, cerita yang nak, yang disampaikan tadi oleh Syakir berkenaan dengan sihir tepuk bantal. Seram dengar sihir tepuk bantal. Dan yang ini pula satu kejadian kisah seram. Ya, kata Syakir tadi, sihir ni boleh, jin ni boleh datang, boleh berada di mana-mana tempat. Betul. Jin ni dia boleh appear dekat mana-mana. Sebelum ada time machine, jin dah ada time machine. Dia boleh datang sini, dia boleh dalam sekelip mata. Tapi tak semualah. Dia ada certain jin yang mempunyai kebolehan tertentu. Dia macam tu, dia macam superhero lah kan. Ada The Flash, lari laju. Kalau bukan The Flash, kau tak boleh lari laju lah. Jadi macam tu. Ada jin-jin ni yang setahu saya lah, yang saya tanya pada beberapa orang, setiap jin ni dia ada kelebihan dia, dan ada yang boleh teleport dari sini ke sana. Dan ada orang kata, oh kenapa sihir ni dia tak boleh dari sini pergi ke seberang, tak tahulah. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Tanyalah pada yang arif ya. Kisah ni berkenaan dengan jin boleh berada di mana-mana. Kejadian ini adalah sihir melalui panggilan telefon. Ada ini yang dikongsi, sama ada benar ataupun tidak kita tak pasti. Saya hanya berkongsi pengalaman saja. Jadi kita dengar kisah daripada Kak, nama dia Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Kesi boleh panggil saya Kak Rah. Kak Rah nak berkongsi kejadian dengan tajuknya sihir melalui telefon. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Saudara, kisah dari Kak Rah dengan tajuk sihir melalui telefon. Begini cerita yang terakhir pada Malam Seram malam ini. Kejadian ini berlaku apabila pada pukul 11 malam kakak mendapat panggilan telefon dari rumah kakak. Suami kakak tidak ada di rumah. Dia bekerja malam. Anak kakak seorang dalam bilik tengah tidur. Seorang lagi anak dah berumah tangga, tinggal berasingan dengan kakak. Jadi kakak terdengar bunyi telefon pukul 11 malam. Selalunya kalau telefon ni suamilah.
Kakak pun bangun ke si. Keluar dari bilik sebab dalam bilik kakak memang tidak ada telefon, yang ada pun dekat ruang tamu saja. Keluar dari bilik dan pergi ke telefon. Pertama kali kakak angkat, dia diam ke si. Diam. Kakak pun cakap, "Hello?" "Hello?" Baru dia bersuara. Dia bersuara, dia tanya. Suara dia, dia tanya, "Hello? Ha, hello? Ini rumah..." Contohlah, sebab kakak ni gunakan nama Ra kan? Dia tanya, "Ini rumah Zai ke?" "Oh, salah. Ini bukan rumah Zai. Awak salah nombor." Kakak cakap dengan lelaki yang bersuara dekat ujung talian. Kemudian, "Oh, boleh saya tahu siapa bercakap ni?" "Saya Ra," kata Kak Ra lah kepada orang yang telefon. "Oh, rumah Ra. Terima kasih." Puk, letak telefon. Kan? Okey. Masuk bilik balik nak tidur ni, dia call lagi Casey. Keluar, kakak angkat telefon. "Hello?" Tiba-tiba kakak dengar. Dia tiup. Kakak tak pasti berapa kali tapi banyak kali. "Hello? Hello?" Kakak boleh hello berkali-kali. Lepas tu akhir sekali dia kata. Dia ada kata-kata mentera yang kakak tulis. Saya tak nak baca lah. Seram pula. Seram pula dia boleh tulis mentera ni. Dia ada tulis lah. Akhiri dengan, satu perkataan yang ada di hujungnya, "Aku hantar, pergilah ke rumahnya." Something like that. Okay, betul. "Aku hantar, pergilah ke rumahnya." Kemudian dia tiup lagi. Dan all this while, bila dia tiup, kakak masih kat telefon. "Hello, siapa ni? Hello? Hello?" Lepas tu ketuk, dia letak telefon. "Saudara para penonton." Kakak pun macam, "Bodoh lah, apa ni?" Letak. "Selepas malam tu, Casey, ya Allah, anak kakak dalam rumah kadang-kadang keluar dengan kawan, kadang-kadang balik lewat, kadang-kadang dia kerja, kadang-kadang kakak duduk dalam rumah seorang, Casey. Dan gangguan ni berlaku bila tak ada orang dalam rumah. Anak tak ada, suami tak ada, dia mula muncul, Casey. Kakak ingat satu malam tu, kakak tengah baring dekat atas katil. Tengah baring atas katil, tengah main satu permainan dekat buku. Permainan yang dipanggil Sudoku." Oh, Sudoku lama ni . Kakak tengah main Sudoku, tengah bulat buat bulatan, bulatan, bulatan. Kan, tengah buat bulatan. Tiba-tiba, Casey, kakak nampak ada kepala orang dekat pintu bilik yang kakak tengah baring ni. Pintu tak tutup lah. Nampak dua orang jengah. Kemudian dia jengah 1-2 saat, dia sembunyi. Jadi kakak, mula-mula kakak perasan macam ada benda bergerak lah. Kakak pun tengok dekat pintu. Tengok kat pintu, apa benda tadi aku nampak ni. Tak apalah, kakak main lagi. Tengah main lagi, main lagi. And then suddenly kakak tengok sekali lagi, macam terganggu lah. Tengok lagi dekat pintu, kakak nampak kisi hanya kepala orang, nampak rambut aja. Kepala orang nampak rambut. Jadi dahi dia tu masih tersembunyi belakang tembok lah. Oleh kerana disengatkan badan, kakak hanya nampak rambut hitam, macam kepala hitam. Astaghfirullahalazim, Allah. Casey, para penonton malam seram. Kakak letak buku tepi, kakak baca ayat kursi berulang-ulang kali, dia hilang. Kakak bangun, jalan perlahan-lahan, Casey. Jalan pelan sangat. Kakak pergi dekat pintu, kakak menjenguk, tak ada orang. Terus buka lampu dekat ruang tamu. Buka lampu ruang tamu, buka lampu dapur, buka lampu bilik anak. Dan kejadian ini mula berlaku secara bertahap-tahap. Setiap kali rumah tak ada orang, kakak seorang dalam rumah, dia akan muncul. Suami dengan anak tak kena . Jadi ini merumitkan lagi keadaan. Sebab bila cakap dengan suami, cakap dengan anak, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Tapi Casey, kakak takut, Casey. Jadi satu hari tu, ya, ini lain hari lah . Yang pertama kena orang menjengah kan. Satu waktu tu kakak dalam rumah, tiba-tiba teringat dekat luar baju.
Belum angkat sebab hujan dah mula turun dekat luar rumah. Hujan turun. Ya Allah, baju aku. Kakak pun keluar rumah, buka pintu, buka pagar, keluar rumah angkat baju. Angkat baju, tiba-tiba belakang pintu rumah kakak kedebam. Tutup kuat ke si? Okey, tak apa, mungkin angin, kata kakak. Kata Kak Ra, mungkin angin. Angkat baju semua, masuk dalam rumah, Casey. Buka pintu, tolak aja pintu rumah, kakak nampak ada perempuan kurus sangat. Kurus, Casey. Tangan dia sampai dekat lantai. Jalan masuk dalam bilik kakak. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Kakak baca lagi, Casey, ayat kursi. Baca ayat kursi, dia hilang lagi. Tapi sekarang dah ternampak ke si? Dah nampak, takut. Walaupun dah baca ke si, kakak takut ke si? Beritahu suami, beritahu anak-anak. Mereka cakap, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Tapi itulah, bila suami dengan anak-anak ada rumah, tak ada orang ke si? Benda tu tak muncul. Dan jiran kakak pernah nampak sesuatu. Dia balik daripada keluar dengan keluarga dia. Dia belikan kakak makan. Suami tak ada rumah, anak tak ada rumah. Biasa kan? So dia jalan, dia sampai depan rumah kakak. Dia pun pergi depan pintu. Kak Ra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian dia terdiam ke si, buat seketika. Lina. Hei, Lina. Ah, ada apa? Ni kak, saya belikan kakak makan. Dia macam tergagap-gagap nak bercakap dengan kakak. Kakak pun berdiri dekat keluar. Keluar daripada rumah tu, kakak buka pintu, berbual dengan dia sekejap, ambil makanan tu. Kemudian kakak tanya, "Engkau okey?" "Okey kak. Kak, saya balik dulu eh." Dia pun masuk rumah dia. Jiran sebelah kan, dia masuk rumah dia. Casey. Saudara para penonton Malam Seram. Beberapa minit setelah dia masuk rumah, handphone kakak vibrate. Saudara, kakak pun angkat message daripada jiran sebelah. "Kak, kakak okey tak?" "Kenapa kau tanya?" "Saya nampak something tadi belakang kakak," kata jiran. Kakak pun cakap dengan dia, "Kau boleh datang sini temankan kakak tak?" Dia cakap dengan kakak, "Kakak datang rumah saya lah, lebih selamat." Casey duduklah dalam rumah dia. Duduk all the way sampai kan dia kata dengan kakak, "Kakak nak tidur sini malam ni, saya okey. Saya tidur rumah dia, Casey." Dan Alhamdulillah, setelah sekian lama terkena gangguan, suami tak percaya, kakak minta tolong jiran. Kakak cakap dengan jiran, "Kau boleh tolong aku tak?" Cakap dengan suami. Dia pun cakap, suami baru usahakan. Sebab kakak ni bab-bab nak cari tukang ubat lah, ustaz kakak tak pandai, Casey. Jadi suami usahakan, datang ustaz tu, kakak beritahu apa yang berlaku, cakap tentang orang yang telefon sembuh-sembuh. Dia kata, "Hati-hati, sihir zaman sekarang ni macam-macam boleh buat. Melalui telefon pun dia boleh hantar barang." Ya Allah, Casey, ustaz tu datang, dia bersihkan rumah. Nasib baiklah, benda ni memang takut. Jadi ustaz kata, dia menyuruh kakak, dekat dalam rumah ni, bukalah surah Al-Baqarah. Menurut ustaz, sekali kita buka dan baca surah Al-Baqarah dalam rumah, 3 hari makhluk jin tak masuk rumah. Begitu efektifnya surah ni. Jadi kakak memang tak hafal surah tu. Nasib baiklah zaman moden ni ada YouTube. Bukalah YouTube. Hari-hari buka ke si Al-Baqarah. Sampai sekian waktu apabila perasaan seram dah tak ada, barulah kakak berhenti. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Hei, seram pula kisah Kak Ra ni. Jiran dia macam kau. Tak ada lagi tu eh. Jiran macam kau. Yalah, tiba-tiba cakap kak, kat belakang kakak ada benda pula. Apa belakang korang tu?
Jumpa anda esok malam dalam satu lagi episod Malam Seram. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa spread love not hate, dan yang penting sekali, subscribe, like, comment dan share pada yang lain. Malam Seram The Horror Talk Show akan mengundurkan diri, melabuhkan tirai, dan kita sambung esok malam dalam Malam Seram. Bye bye. Mana pula saya punya sound effect? Tak apa, tak apa. Kita tutup dengan lagu ni. Dah lama tak dengar lagu ni. Jom. Silakan Uncle joget. Uncle. Wey. Uncle lah. Satu hari gua jalan-jalan, gua ternampak satu perempuan. Ayo. Dia duduk sungguh sopan. Gua tanya nak jadi kawan. Gua tanya nama dia Bolayan. Sombongo, dia duduk pandang ke hadapan. Hello misi, lu sudah makan? Mari kita jalan-jalan. Sekali dia pusingnya, mukanya sangat siram. Mukanya pucat putih macam orang mati tanggalam. Dia terus tersenyum, dia terus mengilai. Very scared, dia terus bercakap. Uncle, marilah sini. Lepas itu gua cabut lari. Ayo gua tak ada berani. Dia terbang sana sini, bikin gua macam nak mati. Takut loh, baru ingat gua punya istri. Sayang sayang, I'm so sorry. Abang janji tak buat lagi. Ini perempuan banyak scary. Sayang, sorry oh sayang. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.